Hai, selamat datang di Nasi Love Vlog. Hari ini aku mau masak bebek presto. Bahan-bahannya nih, satu ekor bebek nih udah dipotong-potong, udah dibersihkan. Nih, siapkan bumbunya. Siapkan daun jeruk dan salam ya. Oke, pertama kita masukkan bebeknya. Kita masukkan bumbunya. Air lagi dikit. Sudah cukup segini. Masukkan daunnya, daun salam sama daun jeruk ya. Biar ngilangin amis, kita banyakin daun jeruknya. Lalu kita aduk-aduk dulu. Kira sudah kerendam ya bebeknya. Udah, sekarang kita tutup. Baru kita tunggu sampai bunyi. Habis itu kita kecilkan api sedikit. Tunggu sampai mateng. Kita kukus, kita presto selama kurang lebih 1 jam biar benar-benar empuk. Thank you.